Penyanyi kesayangan Malaysia Datuk Seri Siti Nurhaliza yang baru sahaja menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-40 pada 11 Januari lalu mendedahkan dia menyimpan hasrat untuk menambah cahaya mata, namun ada syaratnya. Ini penjelasan Siti Nurhaliza. Alhamdulillah saya dah ada afia. Memang kalau boleh nak tambah siapa tak nak, saya nak. Saya suka kalau ada zuriat lagi. Walau macam mana pun bergantunglah pada Allah, kurniakan pada saya. Sebaiknya lepas afia setahun setengah, nak menjangkau 2 tahun, saya rasa saya ready untuk seorang lagi. Dan ini komen Siti mengenai ulang tahun kelahirannya yang disambut meriah. Alhamdulillah, saya sebenarnya bersyukur. Ada orang cakap 40 ni kita start rasa macam tak, bagi saya tak. Ini semua adalah keberkatan yang Allah bagi pada saya sampai usia saya 40. Saya bersyukur sangat dan sebenarnya saya tak sabar. Bila 40, saya nak tengok sejauh mana kejayaan telah saya buat, perubahan dalam diri saya. Dan Alhamdulillah, saya berdoa pada Allah agar umur 40 ni Allah kurniakan saya lagi keimanan yang tinggi. Yalah, selain pada tu kerja dan juga bisnes saya nak lebih baik lagi lah. Alhamdulillah, Allah dah bagi saya afia tu lebih daripada segalanya lah.